Malam ni kita masuk tajuk baca tahiyat. Orang Melayu kata tahiyat ataupun tahiyah ataupun dipanggil tasyahud. Ketahuilah saudaraku, adalah setengah daripada rukun sembahyang itu ialah membaca tasyahud akhir, yakni tahiyah. Rukun sembahyang ni tahiyat mana? Tahiyat awal ke tahiyat akhir? Tahiyat akhir. Tahiyat awal itu sunat, tahiyat akhir itu rukun. So dia kata oleh kerana tasyahud ataupun membaca tahiyah ini rukun dalam sembahyang, maka dia penting. Kalau bacaan tidak betul ataupun kita buat tak kena cara, ibadat kita tidak sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula tahiyah yang pertama itu iaitu sunat aba'ah. Tahiyat pertama dalam sembahyang zuhur, dalam sembahyang asar, dan sembahyang maghrib, dan sembahyang isyak. Sembahyang yang lebih daripada dua rakaat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tahiyat awal itu sunat aba'at. Apa maksud sunat aba'at? Dia kata yang digantikan dengan sujud sahwi apabila tertinggal akan dia. Yang kata sunat aba'at ialah kalau tinggal disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa dia? Sunat. Baik. Dan di sini akan dikeluarkan hadis oleh At-Tirmizi dengan lafaz tasyahud itu. Ha, ni dia nak bawa main hadis dekat kita. Contoh bacaan tasyahud, bacaan tahiyah yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'adna fi ar-rak'atain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya telah mengajak akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk kami kemudian daripada sempena mengerjakan dua rakaat sembahyang, yakni disuruhnya membaca tahiyah yang diajaknya itu akan kami kemudian daripada telah sempurnakan dua rakaat di dalam sembahyang itu. Ini hadis. Sahabat kata Nabi ajak kami bila dua rakaat sembahyang ada satu tahiyah. Kalau sembahyang itu sembahyang dua rakaat, tahiyah itu ialah tahiyah akhir. Kalau sembahyang itu tiga atau empat rakaat, tahiyah masa dua rakaat itu dipanggil tahiyah awal. Nabi ajak dekat kami bacaan tahiyah itu, bacaan tasyahud itu. Bunyinya dia kata antak annaqula at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibah. Sama tak tuan-tuan hak kita baca? Tak sama. Ha, dia duduk main ketang lah. Alamak, dia kata awal dia baca aku tu. Habis tu hak kita duduk baca ni betul tak betul? Dia duduk main ketang lah. Nanti sahab, dia ada banyak hadis yang menceritakan tentang bentuk bacaan tahiyah, bentuk bacaan tasyahud. Ini di antara bacaan yang biasa dibaca dan diajak Nabi kepada sahabat. Macam mana baca dia? At-tahiyyatu lillah. Dia mula lagu tu. Was-salawatu wat-tayyibah. Dia main macam tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu satu bentuk bacaan. Start daripada assalamu alayka ayyuhan nabi, okey, sama dengan kita. Hak mula dia bagi kita ketang. Dia baca apa? At-tahiyatu lillah. Dia start dulu tu. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibah. Tuan-tuan boleh tak boleh kalau malam ni nak tukar baca macam ni? Boleh tak boleh? Boleh kalau tak celaru. Kan? Duk hafal hak lagu kita punya dah 55 tahun dah. Tuan-tuan malam ni nak tukar at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibah. Nak tukar yang tu. Duk-duk tahiyat. Lagu dia tak main terus. Dia tak main terus pasal dia kan boleh. Kita ni bukan boleh pergi duk paksa pergi duk ketang-ketang, dia lupa. Dia lupa. Kan? Macam orang yang tak pernah jadi imam.
Tiba-tiba hari itu hujan, dia pergi masjid, tengok-tengok ada duasa, tengok orang hak selalu dari imam tak ada. Dia pula bagus punya janggut dua lah. Dia kata, "Haji, sila Haji." Tak apa. Tak ada orang lain Haji, sila Haji. Tak apa. Dia duduk, tak apa. Tiga kali tak apa. Tak apa. Tak apa. Dia pun sukung dia juga, dia naik. Tak apalah. Boleh, takkan nak bawa maghrib tiga rakaat apa Fatihah, bawa mai kuliah Fatihah, duk mai kuliah Allah, boleh. Dia nak mai celaru, dia bilang doa sikit ya. Benda tu bukan disuruh buat apa, tak, tapi benda tu orang duk buat. Bila dia duk ketang ni, daripada lepas bagi salam tu dia duk ketang dah ni, dia tak pergi mai doa tak lagi dia masa ni, jangan duk bagi lupa. Dia duk ingat macam tu, jangan duk bagi lupa. Orang mai suruh doa. Angkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia lumayan gitu. Tonik bunyi sekali. Tonik ya keluar mai. Orang belakang pun amin. Lepas tu duk main bunyi begitu. Orang duk bang dengar dia baca apa dia ni. Alhamdulillah rabbil alamin. Habislah. Okey. Dia ketak bahagian tu. Dia ketang. Yang duk tak mau dia tak apa. Jadi pasal apa? Pasal dia duk ketang doa tu. Nampak tuan? Dia duk ketang yang tu. Sama dengan orang panggil dia pi khatam Quran. Sama. Bilang kan dia agak dia kena tangkul huwallah cantik. Dia kena lam yakunin. Lam yakunil ladzina kafaru tu orang kampung panggil lam yakunin. Dia panggil kunin, lam yakunin. Kunin muka dia. Kalau dia paduk pas main Quran dekat dia, main dia baca tak apa, tak ada Quran main, Allah dia kata lam yakun ya, ni aku duk nak lari dengan ni kena ke dia. Lam yakunil ladzina kafaru, start lain, lam yakunil ladzina kafaru, duduk kafaru, dia kata hak ni yang saya tak mau main tu, dia bangkit keluar pakai kasut. Benda tu bukan satu suruh agama apa pun kan, tapi itu adat yang dipraktikkan di dalam masyarakat yang menyusahkan dia, dan dia duk takut ni pasal benda-benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saat lagi nanti tengok mai ada tak ada riwayat hadis macam tahiyat yang kita baca. Nanti saat kita nanti tengok insya-Allah. Baik, dia kata jadi yang dicadang yang disebutkan di dalam hadis ini ialah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Lepas tu assalamu alayka ayyuhan nabiy sama. Iaitu bahawa kami berkata at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Kemudian sambunglah dengan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sampai habis. Demikianlah bunyi tahiyat Ibnu Mas'ud. Ha, yang tu bacaan tahiyat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar dan Jabir dan Abi Musa dan Aisyah. Riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi juga diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat lain. Kata At-Tirmizi, hadis Ibni Mas'ud itu sesungguhnya telah diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah. Maksudnya ramai orang sahabat Nabi meriwayatkan bacaan itu, dia kata. Bukan Ibnu Mas'ud seorang aja, ramai yang meriwayatkan bacaan itu. Dan ialah yang lebih asah hadis dari segi sanadnya. Kalau dilihat dari segi kuat hadis, hadis riwayat Ibnu Mas'ud ini kuat, dia kata. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dikeluarkan bacaan yang macam itu di dalam hadis riwayat Bukhari di dalam sahih keduanya. Itu dia. Dalam Al-Bukhari pun ada meriwayatkan bacaan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dalam riwayat Al-Bukhari pun ada bacaan seumpama ini. Baik. Kemudian dia kata masalah tahiyah Ibnu Mas'ud itu siapa yang mengamalkannya? Dia bagi kat kita satu-satu. Siapa yang ikut bacaan macam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis Ibni Mas'ud ini
di sisi kebanyakan ahlul ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang kemudian daripada mereka itu daripada kalangan tabi'in. Ramai sahabat baca macam ni. Bahkan sampai tabi'in ramai yang baca macam tu. Dan ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Depa ini sebahagiannya adalah mazhab kecil yang tidak popular. Okey. Kata At-Tirmizi lagi, telah diriwayatkan daripada Ma'mar bin Khasif. Katanya, ini ada satu hadis, riwayat daripada Ma'mar. Dia kata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ha. Dia kata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi aku. Ma'mar dia mimpi jumpa Nabi. Begitu. Faqultu ya Rasulullah, maka aku tanya ya Rasulullah, innan nas qad ikhtalafu fi at-tashahhud. Nabi dah wafat dah, Nabi dah tak ada dah. Bila Nabi tak ada, dia timbul masalah. Dia timbul masalah apa? Dia timbul masalah tentang tashahhud ini. Tuan-tuan, Nabi ada, senang cerita. Timbul apa masalah? Jom pergi tanya Nabi. Nabi habaq A, A. Nabi habaq B, B. Nabi habaq C, C. Senang. Masalah dia, apa dia? Bila Nabi tak ada. Bila Nabi tak ada ni, timbul apa-apa masalah, rayu rendah. Contoh macam lah ni. Timbul masalah apa? Banyak. Masalah zikir gencok. Zikir gencok. Dia punya tu macam kangaroo. Kan? Bangkit. Pusing macam gasin pun ada apa semua. Timbul persoalan. Ramai orang tanya. Dia kata, ustaz, Nabi buat kan macam ni? Pasal apa? Pasal nampak suspend. Nampak suspend. Kalau Nabi buat, takkan tak ada riwayat dalam hadis. Cerita kata Nabi macam gasin, musin. Tak ada. Yang ada mai hadis kata macam pokok ditiup angin. Yang tu normal. Yang tu kita pun dah buat. Kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang yang sedikit itu. Itu tak apa. Itu tidak dipertikaikan. Yang dipertikaikan ni hak ni ni. Sehingga kan tuan-tuan, bukan kita orang Islam ni. Orang bukan Islam pun tanya. Orang bukan Islam pun tanya. Ah, depa ustaz. Depa pun dapat juga. WhatsApp depa pun masuk juga, depa tunjuk. Ustaz, you tak nak bikin ini macam ke? Kita kata tarak. So, this how ah? Dia diverted lah. Depa ni diverted. Maksud dia apa? Menyimpang. Sesat. Depa kata. Depa ni sesat dah. Tuan-tuan, nak terang dekat orang Islam pun susah. Tuan-tuan senang kan nak pi terang dekat orang bukan Islam? Amalan yang sepelek itu. Riuh. Bila riuh ni normal tuan-tuan. Bila satu isu timbul, bila riuh normal akan ada dua golongan. Satu kata boleh, mati-matian dia kata boleh. Satu kata tak boleh, dengan hujah-hujah kata tak boleh. Lagi pening kan? Benda tu bukan boleh nak selesai masalah. Dia tambah pening lagi. Pasal apa? Hak kata boleh pun satu hebat punya orang. Hak kata tak boleh pun satu hebat punya orang. Akhirnya yang menjadi mangsa siapa tuan-tuan? Kita kan? Haduk main ramai-ramai ni jadi mangsa. Mangsa apa? Mangsa kekeliruan. Nak bergaduh, nak berkelahi, nak... Allahu Akbar tuan-tuan. Alangkah baiknya kalau kita pegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas tanpa perlu kepada tafsiran yang pelbagai. So dalam hal ni kita tak mau komen panjang sebab komen pun tak selesai masalah. Saya mencadangkan tuan-tuan baca tulisan Sahibus Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Doktor Zulkifli Al-Bakri.
dia satu orang bagus. Dari segi keilmuan, dia berilmu. Dari segi warak, dia warak. Dari segi akhlak, terpuji. Dan dia juga satu orang yang tidak anti dengan aliran sufi. Dia tak anti dengan sufi, dengan tasawuf, dia tak anti. Bahkan dia mengajak sesetengah kitab-kitab tasawuf. Dia mengajak. Tuan-tuan baca tulisan dia. Tulisan dia sangat adil dalam menghuraikan tentang isu ini. Siapa yang dah baca, bagus. Siapa yang tak baca lagi, balik cari dan baca huraian dia. Pakai yang tua ya. Hak lain tak mau dengar dah. Sudah. Pasal huraian dia sangat adil, saya baca. Ada sesetengah pihak, dia menghurai secara bias. Sebab dia tak suka aliran sufi, dia bantai terus. Daripada A sampai Z, dia bantai. Ada yang dia sangat berpegang kepada aliran ni. Maka daripada A sampai Z, dia duk betul kan buat lagu mana pun betul. Ambil yang pertengahan. Huraian yang dibuat oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ini sangat baik untuk dibaca dalam nak menjelaskan tentang isu yang panas dipercakapkan oleh ramai orang ini. Tuan-tuan, maksud dia apa tuan-tuan? Kita jangan buat benda yang boleh merugikan kita. Kelihatan seperti ibadah, tiba-tiba menyimpang rupanya daripada yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik kepada hadis ni. Satu orang yang bernama Ma'mar bin Khasif, dia kata ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dalam tidur aku mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, maka oleh kerana peluang aku jumpa Nabi dalam mimpi, aku tanya Nabi, ya Rasulullah, innan nas qad ikhtalafu fit tashahud. Orang ramai duk bercanggah pendapat, duk berbalah tentang bacaan di dalam tasyahud. Bacaan di dalam tahiyat ni. Satu kata baca macam ni, satu kata baca macam ni. Satu beritahu hadis ni, satu beritahu hadis ni. Bercelaru habis di kalangan orang ramai ni. Bahawa orang-orang semuanya sesungguhnya telah berselisih dalam hal membaca tasyahud. Sehingga mengatakan baca tasyahud Ibnu Mas'ud itu yang tuan hamba ajarkan. Dalam mimpi dia, dia habaq dekat Nabi macam tu. Sebahagian daripada hak doa-ada ni kata, bacaan tasyahud yang betul adalah bacaan yang Ibnu Mas'ud habaq saja. Hak orang lain semua salah. Ini isu dia. Kan dalam masyarakat kita lah ni, kelapangan dada ni kurang. Dia pegang yang tu, dia tak mahu dah, hak lain semua salah. Dia pegang dengan apa yang Imam Syafi'i kata, lain pada Imam Syafi'i, dia anggap kata salah. Masalah, ha? Dia pegang kepada satu pegangan dia, satu pendapat yang dia pegang tu, dia kata hak lain salah. Masalah. Lapang dada itu penting. Kita kata kita mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i, okey. Tapi kalau ada orang main, dia pegang kepada jalan Hambali, misalnya, jangan kita kata dia salah. Dia nak buat, biar pergi kat dia. Dia tu pun yang nak ikut yang tu, jangan kata orang yang buat mengikut yang diputuskan oleh Imam Syafi'i salah. Bila kita belajar, kita tahu banyak, kita tahu salah satu ni semua ada sandaran. Dan sandaran mereka daripada Imam Mazhab. Dulu lagi dah Imam Syafi'i kata macam ni. Kalau nak banding Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, ada banyak benda tak sama. Nak banding Imam Hambali dengan Imam Syafi'i, banyak benda tak sama. Kita dah pegang Syafi'i, kita pegang Syafi'i, jalan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang buat dan kita tahu hak dia buat tu, itu cara Hambali. Jangan kata dia salah. Bila semua orang ada lapang macam tu, terhindarlah daripada bergaduh. Kata dia ni, yang kata Ma'mar bin Khasif, dia tanya Nabi, ni dia kata pakat duk berbalah bergaduh ni tentang bacaan tasyahud. Sebahagian ni duk kata bacaan tasyahud seperti yang dibagitahu oleh Ibnu Mas'ud itu sahaja yang betul. Dan ada setengah pula berkata pasti baca tasyahud Ibnu Abbas yang tuan hamba ajar kepada dia itu sahaja yang betul. Nampak? Dia jadi macam tu. Maka manakah yang hendak hamba amalkan ya Rasulullah? Maka dia tanya Nabi dalam mimpi dia. Dia kata, lah ni betul-betul saya nak ikut hak mana? Hak Ibnu Mas'ud bagitahu kah?
hak Ibnu Abbas bagi tahu kah? Hak mana satu saya nak ikut? Faqala alaika bi tashahhud Ibni Mas'ud. Dalam mimpi dia tu, dia kata Nabi SAW kata dekat dia, lazimkan olehmu ya Ma'mar dengan membaca tashahhud Ibnu Mas'ud. Dia kata dalam mimpi dia, Nabi habaq kat dia, hang baca yang hak aku ajak dekat Ibnu Mas'ud punya. Itu satu hadis, dia kata. Baik, masalah betul-betul tahiyat itu ada berapa macam? Dia tanya, betul-betulnya tahiyat ni, bacaan tahiyat ni satu macam saja ke? Ke ada berapa macam? Dia kata. Dan tahiyat siapa yang afdal dibaca di dalam sembahyang? Afdal maksudnya hak lain salah tak? Tak salah. Cuma hak lebih baik. Hak mana? Cawang kata, ustaz, bacaan dalam rokok Subhana Rabbiyal Azim dengan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, hak mana lebih baik? Orang tanya. Okey. Kita habaq kata Subhana Rabbiyal Azim, riwayat tentang bacaan itu lebih kuat. Bila kata lagu tu, maksudnya kalau baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih salah ke? Tak salah. Tak salah. Cuma dari segi hadis Subhana Rabbiyal Azim itu lebih kuat. Habis saya nak baca hak mana satu? Hak mana pun tak salah. Yang dia jadi celaru ni apa dia? Bila kita kata baca Subhana Rabbiyal Azim tu yang betul, hak lain tak betul. Ha, yang tu jadi celaru. Yang tu. Tentang boleh faham dah apa yang saya nak abang? Isu ni kena abang pasal timbul di dalam masyarakat. Okey? Baik. So, bila ni yang kata sahabat yang bernama Ma'mar bin Khasif ni tanya Nabi, dia kata ni yang betul-betul punya bacaan tahiyat nak baca hak siapa bagi tahu punya? Dia kata Nabi kata dekat dia, alaika bitashahhud ibni Mas'ud. Hang baca tahiyat yang diberitahu oleh Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya hak mana satu? Hak tadi. At-tahiyatu lillah. Kemudian was-salawatu wat-tayyibat. Nabi kata kat dia, hang baca hak tu. Hak tu lebih baik. Okey, ini satu cerita. Dan tashahhud Ibnu Abbas dan tashahhud Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum, dan telah muwafaqah ulama atas harus membaca semuanya. Ha, yang tu tuan-tuan kena garis di bawah dua kali. Maksudnya apa? Selagi mana bacaan itu ada di dalam hadis, boleh baca. Hak mana lebih afdal, hak mana kurang afdal, itu perkara yang kedua. Okey? Kalau kita dah duk biasa baca at-tahiyatul, macam hak kita duk baca selalu tu, kita baca macam tu. Pasal apa? Pasal kalau tukar, kot nak jadi lupa tu, eh? Tak payah tukar. Okey? Sali kita nanti jumpa. Dan bersalah-salahan mereka itu pada yang lebih afdal daripadanya. Hak mana lebih afdal, tak selesai masalah. Dia ni tetap kata hak dia baca lebih baik, kau tu kata tetap hak dia baca lebih baik. Benda ni kalau nak pi bincang, tak akan jumpa keputusan dia, sampai berapa kali subuh pun duk bincang tak habis lagi. Ha, jadi, tak usah bertengkar.